Seorang pembonceng sepeda motor tewas usai sepeda motor yang ditumpangi tertabrak truk tronton di Jalan Bypass Desa Mojayan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diduga sepeda motor tersebut hendak mendahului truk dari sisi kiri. Sepeda motor hilang keseimbangan, lalu tergelincir hingga pengemudi dan pembonceng terjatuh. Berdasarkan proses penyelidikan, untuk KBM tronton berjalan dari arah Yogyakarta menuju Solo, kemudian sepeda motor metik tersebut berjalan searah di belakangnya, kemudian bermaksud mendahului dari sebelah kiri KBM tronton tersebut, tergelincir, jatuh ke kanan, hingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut. Untuk kondisi kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Klaten. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.